Sahabat Kompas.com, Ikatan Dokter Indonesia membacakan surat rekomendasi pemecatan keanggotaan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Pemecatan itu dilakukan berdasarkan rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI yang dibacakan dalam Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh pada Jumat 25 Maret 2022. Ketua IDI Aceh Safrizal Rahman mengatakan, rekomendasi pemberhentian Terawan dari IDI merupakan hasil evaluasi kinerja pengurus sebelumnya. Menurutnya, rekomendasi itu sudah dibahas saat Muktamar di Samarinda 3 tahun lalu, namun belum dieksekusi. Surat rekomendasi tersebut lalu ditujukan kepada Ketua Umum PBIDI yang berisi hasil keputusan MKEK usai rapat pleno MKEK Pusat IDI pada 8 Februari 2022. Dalam surat itu, terdapat sejumlah fakta di balik pemecatan kepada Terawan. Pertama, Terawan belum menyerahkan bukti telah menjalani sanksi etik sesuai SK MKEK nomor 009320 PB MKEK keputusan 02/2018 per 12 Februari 2018 hingga hari ini. Lalu ia juga melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitiannya berakhir. Ketiga, ia bertindak sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia yang dibentuk tanpa prosedur yang sesuai. Ia juga menerbitkan surat edaran yang berisi instruksi kepada seluruh ketua cabang dan anggota PDSRKI agar tidak merespon dan menghadiri acara PBIDI. Terakhir, ia mengajukan permohonan perpindahan keanggotaan dari IDI Cabang Jakarta Pusat ke IDI Cabang Jakarta Barat. Hal itu pun bisa dilakukan dengan syarat mengisi forum sesuai mutasi keanggotaan yang berisi pernyataan tentang sanksi organisasi atau terkena sanksi IDI.